kak sikat. Gak minggir kak sikat. Kelima dan main empat sekali aku dia dah injak. Kira kibanta cabu bang. Mari odon aman semua. Demi menerjang kemacetan, banyak oknum pengendara yang memutuskan untuk melawan arah. Bukannya menjadi lancar, justru perilaku ngeblong jalur inilah yang membuat kemacetan semakin parah. Tak ayal pelaku lawan arah selingkali membuat pengendara lain kesal. Tak jarang, para pengeblong jalur ini akhirnya malah diberi pelajaran hingga aksi lawan arah yang mereka lakukan malah berujung penyesalan. Seperti pada tayangan kali ini yang akan membahas para pengendara mobil yang dibuat menyesal gara-gara melawan arah. Sopir truk dibuat kesal gara-gara melihat gerombolan pemobil yang mengeblong jalur dan tak mau mengantre. Terlihat dalam video yang beredar, jalur sebelah kanan truk memang terlihat macet dan tak bergerak. Sejumlah pemobil kemudian nekat melawan arah di jalur mobil truk tersebut. Hal itu membuat sopir truk meradang. Ia kemudian memepet kendaraan roda 4 itu satu persatu sampai membuat beberapa mobil itu lecet karena bergesekan. Gak minggir tak sikat, 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 gak minggir tak sikat. Minggir tak sikat. Kami minggir tak sikat. Baru-baru ini senggolan antara mobil Isuzu Panther dan Pajero Sport yang melawan arah jadi perbincangan publik. Peristiwa senggolan antara Pajero Sport dan Panther itu terjadi di dekat perlintasan kereta api Desa Cinta Kasih, Muara Enim, Sumatera Selatan. Awalnya terlihat mobil Pajero Sport itu mengambil jalur lawan arah di tengah kondisi lalu lintas yang terlihat sangat padat. Diduga kesal, sebuah mobil Panther kemudian menyerempet Pajero Sport berplat B itu. Akibat senggolan ini, kedua mobil tersebut mengalami kerusakan di bagian bodi mobil yang bergesekan. Mobil putih ini terjebak di antara dua mobil. Mobil Daihatsu Xenia itu nampak kesulitan lantaran tersangkut di antara Agya Merah dan mobil tukang sayur. Belakangan diketahui kejadian itu terjadi lantaran Xenia putih tersebut dipepet lantaran melawan arah di jalan sekitar stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ini melawan arah. Kesannya yang benar jadi salah. Menarik kan? Pengendara Lamborghini ngamuk gara-gara dihalangi angkot lawan arah. Angkot di kota Bandung, Jawa Barat tersebut tiba-tiba muncul melawan arah dan juga tidak mau mengalah meskipun jalurnya sudah dihalangi mobil mewah itu. Alhasil pengemudi Lamborghini langsung menggeber mobilnya hingga mengeluarkan suara yang nyaring. Angkot yang semula tak mau mengalah itu akhirnya mundur setelah dipukul mundur oleh Lamborghini tersebut.
Begini jadinya, jika arogan dan tak mematuhi aturan lalu lintas. Toyota Alphard ini dipaksa mundur setelah nekat melawan arah. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Simpang RGM Asahan, Sumatera Utara. Terlihat dalam rekaman video, sebuah mobil mewah nekat melawan arah dan tak mau mengantre di jalan yang macet itu. Akibatnya Alphard tersebut langsung dihadang truk di jalur itu. Sementara di belakang truk nampak sejumlah kendaraan yang sudah mengantre. Tak ada celah untuk masuk kembali ke jalurnya, mobil mewah tersebut akhirnya terpaksa menepikan kendaraannya di bahu jalan. Udah kepala nggak tadi? Sorong bang, kenapa tanya sini bang? Dia cari tempat dia. Sebuah Innova Genix terciduk menerobos palang dan memaksa masuk ke jalur pengendara lain di sebuah jalan di Labuan Batu, Sumatera Utara. Dalam video yang beredar, terdengar seorang pria yang merekam kejadian itu emosi pada pengendara Innova Genix karena menerobos palang dan mengeblok jalur. Disebutkan bahwa kemacetan terjadi sudah sejak pukul 11 malam hingga pagi. Warga kemudian melakukan buka tutup jalan agar lalu lintas bisa kembali lancar. Namun pengendara mobil berplat BK1257YAH itu malah menerobos palang dan mengeblong jalur hingga jalanan yang macet malah semakin tersendat. Sorongannya tadi bang, kenapa kena ya bang? Udah dipalang ya, udah dipalang. Udah kupalang tadi. Sorong bang, kenapa kena sini bang? Udah cari tempat dia. Udah tahu gak bisa lewat. Nah. Sengaja kita palang biar dari sana bisa lewat. Kayak gini dia. Rekaman video yang memperlihatkan tabrakan antara pengendara mobil lawan arah dan sebuah pickup viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Terlihat dalam video tersebut, mobil merah itu melawan arah dan ugal-ugalan meskipun tak berada di jalurnya. Tak hanya melawan arah, pengendara nakal itu juga sampai menyebabkan laka lantas. Seorang pengendara motor juga hampir menjadi korban kecelakaan sebelum akhirnya mobil tersebut menabrak sebuah pick-up. Peristiwa ini sendiri terjadi di depan Mako Brimob Manado. Apa sekali ku dira injak itu. Irki banta cabu bang. Mari odon aman semua.